Oke, teman-teman. Selamat datang kembali ke pelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar cara membuat atau tidak membuat avatar di Scratch. Jadi kita buka terdahulu aplikasinya atau tidak membuka aplikasinya. Maksud saya di browser. Lalu kita akan membuang avatar ini dengan mengklik yang gambar ini, lalu kita akan menambahkan sebuah avatar. Menambah sebuah avatar, klik tombol yang ini, lalu pilih dari beberapa pilihan yang ada di sini. Misalnya seperti ini. Nah. Ini untuk cara untuk menambahkan avatar. Kita juga dapat membuat avatar kita sendiri dengan mengklik yang ini. Kita bisa menggunakan brush. Lalu bisa menambahkan besar brush di sini. Lalu kita langsung saja gambar. Seperti ini, lalu kita dapat mengubah besarnya di sini. Mungkin jika terlalu besar, oke. Lalu kita berikan avatar kita sebuah kode-kode yang basic dan menjadi tugas kita pekan ini. Kita pekan ini adalah menambah kode untuk membuat avatar kita bergerak kepada avatar yang diambil tadi. Kita pindah ke events, lalu kita pastikan masih di gambar kita. Ini berbeda ya. Lalu kita tambahkan when this sprite click, lalu kita ke motion, kita tambah move 10 steps. Kita lihat dulu apa yang terjadi kalau kita klik. Nah, mungkin kita ulang ini ya, beberapa kali dari control, tambah repeat, lalu tambah
balik lagi. Kurang tepat. Mungkin kita tambah repeatnya jadi 20. Oke. Tugas kalian adalah ini. Itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.